Papua maupun Papua Barat membanjiri event bertajuk Papua Barat Trail Adventure Community Gathering dalam rangka memeriahkan HUT ke-4 PASMAR 3 di Kota Sorong, Papua Barat. Event besar yang digelar khusus bagi para pecinta lumpur ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di wilayah Papua dan Papua Barat seperti Wamena, Timika, Manokwari, Raja Ampat hingga wilayah Sorong Raya. Acara ini digelar di sirkuit Marinir Trail Adventure PASMAR 3 Jalan Sorong Pramono KM16 Distrik Klaurung. Rute Trail Adventure sepanjang 9 km ini menyajikan berbagai macam tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seluruh peserta, mulai dari jalanan berlumpur, hutan dengan tanjakan berundak-undak, tumpukan ban mobil, tumpukan balu kayu, rawa hutan bakau hingga turunan tajam. Kita lihat ya, Komandan PASMAR 3 Brigjen TNI Yerudi Sulistianto berharap semoga kegiatan ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. Selain itu, masyarakat juga semakin mengenal Satuan PASMAR 3 sebagai bagian dari masyarakat Papua. Melaksanakan Adventure Trail, di mana di Adventure Trail ini kami fokuskan kegiatan di dalam kesatrian kami. Dan syukur, alhamdulillah, pesertanya hampir 200 orang, Mbak, sekarang. Dan mudah-mudahan dengan yang kegiatan yang kita laksanakan, masyarakat luas, khususnya yang di Papua Barat, semakin mengenal satuan kami, mengenal kesatrian kami, dan tentunya bermanfaat untuk pertumbuhan olahraga motor maupun mobil di Papua Barat. Pemirsa, dalam